diganggu maksud kami itu kan. Jadi sebelum dia ganggu kami dulu nangkap. Jadi lebih aman kan. Tapi belum pernah makan korban jiwa ya sebelumnya? Tidak pernah ada. Ya, dapat kami sampaikan bahwa kami mendapat laporan dari masyarakat terkait ada gangguan buaya itu pukul 2. Kabarnya dari pagi sudah ada apa proses penangkapan selama 2 jam, ditangkap jam 11 dan kami kesini jam sekitar jam 3. Buaya ditangkap oleh masyarakat karena memang sudah kabarnya sudah mengganggu aktivitas masyarakat sebagai nelayan. Untuk selanjutnya mau dikemanakan buaya? Ya, sementara ini kami mengupayakan untuk ditampung dahulu di Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Foundation di Air Jangkang. Harapannya kami bisa lepas liarkan, namun apabila tidak bisa mungkin sementara waktu di situ dulu untuk direhabilitasi. Gak kamu ke ya? Kami lari. Oh. Kan lopehnya lah. Mas tangan lah. Rapi orang. Rapi orang. Rapi orang. Rapi orang.